Usai libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sebanyak dua pabrik kelapa sawit PKS yang ada di Bengkulu Tengah sudah mulai beroperasi, Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Dua PKS tersebut yakni PT Bio Nusantara Teknologi Bengkulu, yang mulai beroperasi sejak Senin tanggal 24 April tahun 2023, dan PT Citra Sawit Lestari, buka sejak Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Silvia Atmareta menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terkait pasokan. Sedangkan dua PKS lainnya yakni PT Agra Sawit Indo dan PT Palma Mas Sejati akan beroperasi kembali pada Kamis tanggal 27 April tahun 2023. TBS sawit di dua PKS yang telah beroperasi. Sejauh ini masih sedikit para petani yang melakukan panen pasca libur Lebaran, mungkin hari ini mulai ramai, karena besok semua pabrik buka, ujar Silvia, Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Meski begitu, harga TBS sawit di Bengkulu Tengah masih terpantau belum mengalami perubahan harga sejak hari terakhir penerimaan TBS sebelum Lebaran. Kalau informasi kita belum ada perubahan harga di lapangan, masih di angka Rp1.900, ungkapnya. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu telah menetapkan harga di tingkat Provinsi Bengkulu sebesar Rp2.230 per kilogram. Lalu untuk di tingkat PKS di Bengkulu Tengah paling tinggi hanya berada di harga Rp1.990 per kilogram. Semoga setelah Lebaran ini, harga TBS sawit di tingkat pabrik di Bengkulu Tengah bisa mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pemprov Bengkulu, harapnya.